بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبفضله تنال الاهداف والغايات. اشهد ان لا اله الا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وإمامنا وقدوتنا ومربينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء أما بعد semua yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut satu persatu orang-orang baik, orang-orang mulia semua yang ada di ruangan ini atau siapapun yang tidak hadir di sini yang mengikutinya mungkin dari online-nya semua pertama kita syukuri dulu kehadiran kita di tempat mulia ini untuk Mensyukuri tentang capaian ilmu yang kita dapatkan sampai hari ini, kalau ada kebaikan dan pasti banyak, maka kembalinya kepada orang-orang berjasa dalam hidup kita. Orang yang paling dekat dengan kita dalam masalah ilmu adalah ahli ilmu. Sehingga ucapan syukur dan doa tulus kita untuk para guru-guru kita, dan kita doakan yang terbaik buat mereka. Semoga Allah memberkahi guru-guru kita untuk beliau, untuk keluarganya, untuk keturunannya, untuk ke hartanya, untuk ilmunya, untuk seluruh kehidupannya. Semua kebaikan guru-guru ini kembali kepada yang mengawali. Al-Quran sendiri yang memotret bahwa siapa yang memulai kebaikan itu punya nilai keutamaan yang tidak dimiliki oleh mereka yang datang setelahnya. Allah menyebut orang-orang muhajirin dan ansor dengan sebutan dalam Al-Quran langsung dengan as-sabi'un awwalun As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar as al-awwalul As-sabiq itu artinya orang yang lebih dahulu atau lebih cepat Al-awwalun itu orang-orang awal Jadi sebenarnya itu gabungan antara Yang lebih cepat dalam kebaikan dan yang mengawali kebaikan Itu as-sabiqun al-awwalun Allah menyebut dalam Quran itu kalau untuk umat ini disematkannya kepada al-muhajirin wal ansor. Muhajirin kita tahu adalah sahabat Nabi dari Mekah dan al ansor adalah sahabat Nabi Madinah. Adapun setelahnya sehebat apapun setelah mereka Allah menyebutnya waladina tabarum bi dan orang-orang yang setelahnya itu sifatnya hanya mengikut saja ittiba dengan cara yang ihsan posisi mengikut posisi posisi harus mengikut dengan cara yang ihsan waladina tabarum bi ihsan karena itu Al-Quran saja memberi penghargaan bagi as-sabiqunal Apalagi Ibnu Abbas ini semua kita tahu bahwa ada guru kita semua yang memulai bukan masalah lembaganya tapi bahkan sampai ilmunya. Yaitu guru kita semuanya Ustaz Muin rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Orang yang bukan saja memulai lembaga ini tetapi guru untuk kita semua. Menjadi sumber ilmu untuk kita semua. Jadi beliau dan timnya saat itu menjadi asabiqunal as awwalun. Bahkan beliau menjadi marja utamanya. Menjadi al ula saat itu untuk Ibn Abbas. Karena itu, maka semua ucapan terima kasih dan doa tulus kita mesti kita kirimkan kepada beliau. Doakan beliau agar Allah merahmati beliau, memuliakan beliau, dan tidaklah semua kebaikan yang kita saksikan hari ini dengan anak-anak kita yang mencapai ilmu seperti yang sudah kita dengarkan dalam wisuda tadi. Tidaklah itu kecuali kembali kebaikan dan ihsan kesolehannya kepada beliau Rahimallah ta'ala rahmatan wasya Pun demikian untuk keluarga dan keturunannya Karena Islam sangat memuliakan menghargai uh, keturunan Menghargai nasab keluarga mereka-mereka yang berjasa dalam Islam ini Dan yang pasti saya di awal ingin mengucapkan selamat kepada semua para santri yang hari ini telah sampai pada satu pemberhentian, satu terminal. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanya berhenti sesaat untuk mensyukuri apa yang Allah berikan. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Satu lagi yang justru ini yang merupakan merupakan harapan dunia dan akhiratnya yaitu para orang tua para orang tua yang telah memberikan buah hatinya untuk dipercayakan dididik di Ibn Abbas. Inilah, inilah yang diberikan yang luar biasa. Tadi saya sebelum mulai, saya minta angkanya ke Ustaz Umar. Saya Ustaz Umar, saya minta angka yang tadi Antum bacakan. Karena tadi saya sempat dengarkan lewat, lewat online-nya, kemudian saya mau lihat angkanya. Luar biasa. Capaian-capaian itu adalah anak-anak Bapak Ibu semua. Dan Supaya kita tahu bahwa mari kita berdoa bersama, kita bersyukur bersama, kita doakan orang-orang berjasa dalam hidup kita. Dan ini adalah hari di mana hari kita harus berbahagia dan bersenang. Masalah hari kita adalah kadang bersenang saja itu masih harus diajari. Apa maksudnya? Kadang kita bersenang untuk hal yang tidak perlu kita senangi. Akhirnya kita bersedih padahal yang kita nggak perlu sedih. Akhirnya semua terbalik-balik. Itulah mengapa Al-Quranul Karim mengajari sampai cara senang. Padahal mesti nggak usah diajari. Senang itu sudah hal yang biasa. Kita semua tahu cara bersenang. Kita tahu apa yang harus kita buat kita senang. Tapi sampai Allah harus berfirman, kul bifatillahi wa birahmatihi fa Katakan Muhammad dengan rahmat, kasih sayang Allah, dan dengan keutamaan Allah, karena itulah kalian harus bersenang. Saya sering kasih contoh, kadang-kadang umpamanya, umpamanya, kadang-kadang, di mana adanya ayat hadis penjelasan ulama umpamanya, kita bersenang merayakan umpamanya pergantian tahun, umpamanya, ini contoh. Jadi, kita bersenang pada hal yang itu di sana tidak muncul rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi begitu hari ini contohnya, ini adalah hari di mana kita merasakan rahmat dan keutamaan Allah. Ini ruang-ruang ilmu, kalau kita mau berterima kasih bersyukur, mau berbahagia, ini saatnya kita bersenang, kita berbahagia. Karena pasti di sini, di sini ada Quran yang dihafal, ada hadis yang dipelajari ada fikih, ada tafsir, ada segala macam ilmu yang telah diserap. Ada berbagai macam ilmu dan skill yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Itu adalah keutamaan dan rahmat Allah SWT. ta'ala fal yafrahu. Jadi mari pertama kali saya cuma ingin mengajak, yuk kita perbaiki cara kita untuk bersenang dan bersedih. Karena kadang kita tidak tepat kapan kita bersenang dan kapan kita bersedih. Kadang kita bersenang pada hal yang tidak perlu kita senangi, dan kadang kita bersedih padahal yang kita tidak perlu sedih. Dan ini sampai kemudian kita pada hari yang menyenangkan ini. Dalam perjalanan yang saya tahu tidak mudah buat para santri. Kalau buat santri tidak mudah apalagi bagi para guru dan orang tua. Artinya semuanya memiliki memiliki jasa perjuangan untuk capaian yang istimewa ini. Tapi ini mesti kita hubungkan dengan semua nasihat tadi disampaikan oleh Ustaz dan semua nasihat yang selama ini disampaikan. Salah satu nasihat terbaik untuk para wisudawan Ibnu Abbas, baik para santrinya ataupun mahasiswa santrinya. Nasihat terbaik dan itu masih terus ada diberikan oleh sang pendiri Ustaz Ustadz Mu'in rahimahullah ta'ala adalah nama Ibnu Abbas itu sendiri. Itu nasihat terbaik. Kalau Anda ingin Anda jadinya harus seperti apa? Jawabannya gampang. Seperti Ibnu Abbas. Sahabat mulia radhiyallahu an. Seperti beliau. Tidak boleh terjadi santri punabas kehilangan arah. Tidak boleh terjadi para orang tua, para guru Kehilangan arah padahal nama pesantren ini Ibnu Abbas. Kok oh, sampai ada orang-orang Ibnu Abbas tidak tahu arti eh, biografi sejarah mulia orang hebat Ibnu Abbas. Itu artinya Anda tidak bisa menangkap pesan sang pendiri. Ini dinamakan Ibnu Abbas bukan sembarang. Bukan sembarang. Itu orang besar dalam sejarah Islam. Ibnu Abbas ilmunya mengagumkan luar biasa. Saya sudah sangat sering cerita tentang Ibn Abbas di berbagai kesempatan. Tapi saya nukilkan sedikit beberapa hal hari ini. Ibn Abbas kita tahu adalah sepupunya Nabi SAW. Putranya Abbas, pamannya Rasul. Namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Abbas punya beberapa anak. Tapi kalau disebut Ibn Abbas. Itu kita larinya langsung ke anaknya yang bernama Abdullah. Karena punya keistimewaan yang luar biasa. Abdullah bin Abbas dan Umar punya kelebihan luar biasa, saya tidak ceritakan biografinya. Saya cuma ingin nukil beberapa fragmen dalam kehidupan beliau. Abdul bin Abbas, salah satu capaian tertinggi yang sering disampaikan dalam sejarah adalah ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Dan melibatkan Abdul bin Abbas yang saat itu usianya masih seusia kalian santri yang lulus SMA bin Abbas sekarang, seusia kalian. Saat itu seusia kalian. Saat Khalifah Umar naik menjadi Khalifah, bahkan lebih muda dari kalian sesungguhnya. Tapi para sahabat mengatakan, tidaklah Umar sang Khalifah ini mendapatkan masalah besar di negara kecuali pasti memanggil Abdullah bin Abbas. Itu Abdullah bin Abbas. Itu nama yang dipakai oleh sang pendiri pesantren ini Untuk menunjukkan identitas kalian Negara kalau tidak tahu solusi Nanya ke lulusan Ibnu Abbas Harusnya begitu Kalau belum itu artinya semua menjadi PR kita bersama PR orang tua, PR guru, PR lembaga Daripada sibuk hanya melakukan hal-hal yang tidak manfaat dan penting di lembaga ini Mengapa Anda tidak memanfaatkan ini untuk membuktikan bahwa lembaga ini harus melahirkan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas baru di zaman ini? Kenapa Anda habiskan hanya untuk melakukan hal yang sia-sia dan tidak sesuai sama sekali dengan keinginan sang pendiri yang memberi nama ini dengan nama Ibnu Abbas? Negara bertanya, kalau ada masalah besar bertanya pada Ibnu Abbas, wadalah anhu. Begitu besarnya ilmu Ibnu Abbas. Dan Ibn Abbas dikenali salah satunya dengan turis Quran. Saya sangat bahagia melihat angka yang disampaikan Ustaz Umar tadi. Ketika saya melihat angka, saya mau lihat. Karena potret pertama Abdullah bin Abbas adalah Al-Quran. Potret pertamanya. Karenanya beliau digelari dengan Turjumanul Quran. Turjumanul Quran. Itu itu identitas pertama Abdullah bin Abbas terus umatul Qur'an selain nanti beliau punya identitas besar yang lainnya maka saya mau lihat lulusan ibnu Abbas Qur'annya kayak apa itu nomor satu Qur'an dimulai tentu dari menghafal membaca menghafal sebelum nanti kita tahu isi tadaburnya, sampai amalnya saya ingin mulai tahu dari awal berapa santri ibnu Abbas yang selesai Qur'annya 30 juz Berapa santri yang selesai dua per tiga atau setengahnya. Karena itu identitas pertama Abdullah bin Abbas. Turjumanul Al-Quran. Itu literatur utama umat Islam ini sampai kapanpun untuk urusan tafsir Quran. Abdullah bin Abbas adalah normal. Orang di zaman itu penasaran bagaimana Anda di usia sangat muda. Karena sangat muda sekali Kemudian Ibn Abbas mencapai titik kebesaran ilmu dan posisi bahkan di negeri Islam. Anda harus tahu. Khalifah Umar Radul Anhu. Di masa Khalifah Umar itu dimulai futuhat. Penaklukan wilayah-wilayah mengantarkan hidayah ke negeri-negeri jauh. Para ahli sejarah mengatakan ibu kotanya saat itu Madinah. Tapi luas wilayahnya ke arah timur itu sudah menyeberangi Laut Merah sampai di wilayah kurang lebih Libya di zaman Umar adalah Anu terus ke wilayah timur sekali kita tahu sudah memasuki wilayah Persia karena nanti ditaklukkan oleh zaman Umar adalah Anu ke arah utara itu sudah menaklukkan negeri Syam sampai negeri Syam begitu seterusnya ke arah selatan Yaman itu sudah Yaman itu sudah zaman Nabi bahkan luas wilayah sebesar itu yang mengcover ilmunya. Kalau ada masalah adalah anak muda yang bernama Abdullah bin Abbas. Dan itu bermula dari Al-Quran. Jadi selamat buat para santri. Yang memiliki kecintaan pada Al-Quran. Bukan hanya masalah hafalan. Hafalan itu prestasi yang luar biasa. Di saat hari ini. Di saat hari ini tidak banyak atau belum banyak tepatnya. Yang mencintai Qur'an sampai menghafalnya. Tapi seperti dipesankan oleh Ustaz Dunia Ustaz Tokubah tadi. Naikkan levelnya. Naikkan levelnya sampai kita hidup bersama Qur'an. Nanya apa saja. Santri Ibn Abbas sebagai terus Tercuman Qur'an. Maka itu. Siapapun yang nanya. Santri Ibn Abbas akan menjawab. A itu ada dalam Qur'an. Itu kalau dalam Qur'an tidak begitu. Masalah Anda ini ini masalah serius karena Quran mengatakan begini. Yang Anda sampaikan ini salah karena Quran mengatakan begini. Anda lulusan mana? Harvard, MIT, Cambridge, salah di bab ini karena Quran bilang begini. Begitu Rasul Ibnu Abbas. Karena itu tujuan Al-Quran. Di saat itu Anda jangan bicara sama saya tentang masalah nyari uang. Uang itu hal paling sederhana. Kalau sudah Anda di level itu, jangan bicara tentang masalah kapan bisa nyari uang, gimana hidup sejahtera. Terlalu sepele pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang fatal dan salah. Kalau kekhawatiran kita di level itu, apalagi kekhawatiran kita hanya masalah nanti setelah ini kuliah di mana. Itu lebih sederhana lagi. Itu lebih gampang lagi. Saya bicara bukan berdasarkan teori. Saya juga saya juga diamani Allah se sekolah seperti ini. Saya tidak bicara berdasarkan berdasarkan teori, saya bicara berdasarkan teori dan pengalaman. Kalau terlalu sepele cara pandang kita itu itu menunjukkan bahwa kita belum bersama Quran seutuhnya. Karena Quran itu membuka sampai ruang yang begitu besar secara nilai peradaban. Semua yang dirahmati Allah yang hadir hari ini ataupun yang menyimak secara online, hafizakumullah. Ada orang yang bertanya pada Abdullah bin Abbas, bagaimana Anda bisa mencapai setinggi ini hidup Anda? Ya, yes, Abdullah bin Abbas meringkaskan buat kita kalimat luar biasa. Beliau mengatakan, kuncinya cuma dua ternyata. Uti itu Kata Abdullah bin Abbas, aku ini dianugerahi Allah dua hal. Itu yang membuat saya ada di posisi tinggi seperti ini di usia muda. Pertama, hati yang hidup. Kolban hayyan. Hati yang hidup. Yang kedua, lisanan sa'ula. Lisan yang banyak bertanya. Banyak. Setiap ketemu orang bertanya. Ilmu, pengalaman, bertanya. Terus. Ruang ilmu tidak dibatasi hanya oleh ruang-ruang kelas. Kita ketemu siapapun. Lisanan sa'ula. Kolban hayyan itu merupakan kata kunci yang pertama. Karena ilmu tanpa hati tidak ada gunanya. Anda mau hafal Quran 30 juz, mau profesor bidang tafsir, ujungnya menyesatkan umat. Kalau tidak memiliki Qalban hayyan, hati yang hidup. Dan sesungguhnya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan ilmu, bicara tentang ilmu, satu kata saja. Satu kata, enggak lebih. Kalau menuntut ilmu itu harus apa sih? Outputnya apa sih? Satu, satu kata, galbi. lebih. Lihat Rasul. Dan ini nyata hari ini. Rasul ketika menyampaikan tidaklah meninggal anak cucu Adam. tidak mata penuh Adam amalu illa Tiga amal yang masih terus mengalir pahalanya. Kalau kita meninggal sebagai anak Adam ini. Salah satunya kita tahu ilmu yuntafaubi, ilmu yang yuntafaubi yang bisa dimanfaatkan. Dan pendiri kita, muasis kita, Ustadz Wain, Taala, kita tahu ilmu yang masih dimanfaatkan, maksud saya sebagai muridnya. Yang terus memanfaatkan ilmu beliau dan itu mengirimi kebaikan dan pahala buat beliau. Jadi ilmu itu, itu satu kata, manfaat. Manfaat. Karenanya Nabi mengajari kita di salah satu doanya Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah aku pelindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Para ulama mengatakan inna ilmu manfa. Ilmu itu dinamakan ilmu kalau manfaat. Kalau gak manfaat bukan ilmu itu. Inna ilmu manfa. Begitulah para ulama. Inna ma min ibadihi ulama sesungguhnya hanya yang takut pada Allah hanya para ulama para ahli ilmu ilmu apapun yang bermanfaat para ulama kemudian mengatakan tina maleil karenanya ilmu itu disebut ilmu kalau dia menghadirkan rasa takut pada Allah swt itu asli ilmu itu. ilmu tidak disebut manfaat kalau dia tidak diamalkan dia tidak wujud di kehidupan nyata kita saya berikan contoh ini tadi saya berikan contoh. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, turjumanul Quran, ahli Quran. Beliau menjadi rujukan utama Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah kalau negara sedang punya masalah. Pertanyaan saya, apakah yang ditanyakan Umar murni hanya masalah tajwid? Bukan. Apakah murni hanya masalah fikih salat? Bukan. Negara anda tahu negara bicara tentang masalah kenegaraan, kepemimpinan, tentang keumatan, tentang kesejahteraan, tentang keadilan, tentang militer, tentang semua. Di mana jawabannya? Di turjuman Al-Quran. Itu ilmu manfaat. Kalau kita punya ilmu syariat ini, malah kemudian yang muncul minder dan tidak bangga, itu artinya ada yang salah dalam kita belajar ilmu syariat ini. Maka teman-teman semua yang Allah. Karena hati yang hidup itu, teman-teman, itu dimulai dari sejak pertama kali seorang Ibnu Abbas masih bocah, masih anak kecil belajar ke Rasul sallallahu alaihi wasallam selain belajar ke orang tuanya Abbas paman Nabi. Itu belajar usia masih sangat awal. Ketemu Nabi itu belajarnya usianya SD. Abdul bin Abbas itu sampai kurang lebih SD lulus Kurang lebih. Masuk ke usia SMP. Ketemu Nabi cuma segitu Abdul bin Abbas. Makanya Abdul bin Abbas melanjutkan ilmunya. Belajar kepada para sahabat senior. Setelah Umar Karena punya hati yang hidup. Dan tahu persis bagaimana cara mendapat ilmu yang barokah. Kata barokah tolong digarisbawahi tebal. Pak. Ilmu itu kalau barokah sesedikit apapun dia bermanfaat buat diri kita dunia akhirat dan orang lain. Bukan ilmu itu, ilmu itu bukan masalah lisat ilmu lebih riwayat. Itu ilmu bukan cuma masalah banyak-banyakan Anda meriwayatkan. Tapi ilmu itu khasyah, ilmu itu nafa, manfaat. Manfa Maka Abdullah bin Abbas dari sejak kecil menuntut ilmu itu. Yang itu adalah merupakan permasalahan sangat serius pada dunia pendidikan hari ini yaitu kehilangan adab kalau ditanya siapa yang salah semua salah Jadi, tidak usah saling tunjuk semua salah jelas semua salah apakah guru salah? salah apakah masyarakat salah? salah Apakah orang tua yang bahkan jarang ketemu anaknya karena anaknya di pesantren salah? Salah. Apakah negara salah? Salah. Makanya kita berpikir bersama. Gak usah saling tuju. Tidak usah anda bertanya salahnya di mana. Karena semua punya andil salah. Kehilangan adab dalam Islam itu kehilangan segala galanya Karena ilmu yang dipelajari, ilmu yang dihafal menjadi tidak ada gunanya. Orang kehilangan adab. Itulah kenapa Kalimat yang tidak bisa ditawar di kalangan para ulama dan ilmuwan Islam adalah al-adab qabla ilm Adab sebelum ilmu. Abdullah bin Abbas yang diberikan Allah qalban hayyan, hati yang hidup. Abdullah bin Abbas itu menceritakan. Lihat kalimat Abdullah bin Abbas. Salah satu kalimat saya nukilkan. Beliau mengatakan, saya itu belajar kepada salah seorang sahabat Rasul. Ini menceritakan gimana cara belajar ke guru. Walaupun nanti ini para wisudawan anggap sudah tidak lagi di Ibnu Abbas, kan kalian akan belajar di tempat lain. Bahwa ini kalau kalau kita mau ilmu kita barokah, kemudian ilmu kita bermanfaat. Ini hati yang hidup salah satunya. Lihat adab tingginya seorang Abdullah bin Abbas kepada guru-gurunya. Kata Abdullah bin Abbas, saya belajar kepada salah satu guru saya dari kalangan sahabat Rasul. Ini sahabat senior. Kata Abdullah bin Abbas, Fa wajatuhu na'iman lam ukidhu. Begitu saya mau belajar, saya jumpai guru saya tidur. Saya nggak berani bangunkan. Nggak ada tuh murid kurang ajar. Dengan mengatakan, ini waktunya belajar Ustaz. Kenapa Anda tidur? Ahli ilmu tahu persis. Tahu persis amanah itu. Bukan tidak boleh menasihati. Anda jangan bilang, ini kan kita harus tahu hat, tahu Anda mengerti tentang barokahnya ilmu? Ini Abdul Wahab Abbas nih. Anda dengarkan. lam <tuhu> Kalau saya jumpai guru saya tidur, saya nggak berani bangunkan. Wa idha wajatuhu mahmuman atau mahmuman lam as'alhu. Kok saya jumpai guru saya kelihatan wajahnya lagi murung, kelihatan lagi murung, saya nggak akan nanya pada beliau. Ada adab. Anda jangan bicara profesionalisme dengan Islam dengan cara kafir. Semua Islam ada adabnya. Tanpa adab yang kita lakukan sia-sia. Wa -sia. idza wajatuhu wa idza wajadtuhu lam asal kok saya jumpai guru saya itu sibuk, kelihatan sibuk sekali beliau, saya nggak akan bertanya. Saat itu itu waktu lapin lapas, yang anda tahu ilmunya separokah sehebat itu, dia nggak nggak ada, cuma belajar dengan gaya akademik hari ini, pokoknya belajar sebanyak banyaknya, semester selesai, tahun selesai, SKS selesai, nggak begitu, nggak akan be emu begitu tuh jauh dari parokahnya. Lihat, ini diceritakan sendiri oleh Abdullah bin Abbas Dan itulah nilai-nilai yang diambil oleh para ulama Islam dengan kebesaran ilmunya. Saya nukilkan kalimat alim besar yang tentu belajar dari para pendahulunya. Al Imam Ash Shafi'i, Al Imam Ash Shafi'i, Taala, Al Imam Ash Shafi'i, Taala. Lihat kalimat beliau. Ini kalau kalau ada di diri kita segera istighfar pada Allah, mudah-mudahan ilmu anak kita manfaat. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Mudah-mudahan ilmu guru-guru kita manfaat. Lihat. Imam Syafi'i berkata, "La yatlubu la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa 'izzin nafsi fayaklah. Kata beliau enggak ada, enggak ada Orang belajar ilmu, tapi waktu belajar dengan mulk, Heh, pak raja, eh aku ini anak penting, papa orang hebat, orang tuanya datang dengan semena-mena. Mas saya lebih ngerti aturan negeri ini. Itu anda datang dengan mulk, dengan kerajaan di hadapan guru anak-anak anda. Warisin nafs, ada tinggi hati. Kata Imam Syafi'i nggak ada orang yang belajar dengan cara itu fayaflah. Nggak ada yang sukses. Nggak ada yang sukses. Ini jaminan orang hebat al-imam al-syafi'i ta'ala. Maka beliau menjelaskan. Anda kalau di hadapan guru harusnya. Kata beliau dengan nafs. Rendahkan dirimu, rendahkan siapapun anda. Siapapun anda di luar sana. Jangan lagi bicara ini amal-amal mungkar. Anda bicara yang baik. Anda bersikap yang baik. Apalagi kalau kita posisi sebagai murid pada guru. Begitulah ilmu itu di, di, diraih dalam Islam. Saya saya cukup sedih ketika saya dulu mencoba untuk mencari mengumpulkan. Dan ternyata jumlahnya yang saya dapat waktu seingat saya sampai seingat saya sampai ratusan di atas ratus, 150 kah saya lupa karena saya penasaran tentang kitab-kitab ulama yang ditulis dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tentang adab menuntut ilmu. Ternyata itu Masya Allah menempati ruang besar dibahas oleh para ulama. Karena nggak bisa tidak. Nah inilah yang ternyata hari ini dianggap tidak penting. Kenapa? Karena hari ini ilmu, ahli ilmu itu transaksional. Anda bayar berapa ke saya? Kemudian anak anda saya ajari apa? Bapak ibu sebenarnya hal ini tidak salah 100% kalimat ini. Kenapa tidak salah 100%? Saya, saya, saya cerita sedikit. Saya cerita sedikit. Dahulu sekolah-sekolah dasar namanya dulu kutab. Kutab itu dulu itu dealnya bisa begini. Ustadz ini anak saya. Saya ingin dia hafal Quran 30 juz di tangan Ustadz. Oke Ustaz. Kalau anak saya hafal Quran 30 juz, saya akan berikan kepada Ustaz setengah miliar. 500 juta rupiah. Oke. Itu dulu dilakukan. Tapi masalahnya masalah mentalitas kita. Kita pikir dengan cara itu kita membayar ahli ilmu. Itu yang kurang ajar. Itu yang membuat ilmu anak-anak kita nggak barokah. Itu dulu dilakukan. Abu Hanifah, al Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Punya anak. Saya, saya, pembacanya agak susah memahaminya karena masa ia sampai sebesar itu penghargaannya. Anaknya belajar Quran, itu kan bapaknya pakar. Bapaknya ini pakar, alim besar. Dan kita tahu pemikiran-pemikiran beliau dan murid-muridnya menjadi madhab yang madhab Hanafi itu diikuti oleh wilayah terbesar bumi hari ini. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu penyebaran madhab fikih. Disebutkan saya pernah baca bahwa madhab fikih. Imam Abu Hanifah itu sebaran wilayahnya sebaran paling besar di dunia hari ini. Madhab Hanafi. Orang sebesar itu minta agar anaknya diajari Quran oleh ahli Quran. Itu enggak selesai 30 juz belum enggak, enggak. Tidak saya tidak juz, tapi mungkin di sebagian surat saja. Imam Bu Hanifah sebagai orang berada, itu memberikan, seingat saya beliau memberikan sampai 400 dinar. Penghargaan, karena Bu Hanifah alim besar tahu persis. Anak saya mungkin urusan Quran jauh lebih manfaat dibandingkan dia punya gelar apapun. Dibandingkan dia belajar ilmu apapun. Begitulah, itu barokah itu begitu, dan kemudian lahir orang-orang besar dalam sejarah Islam. Maka tolong dikejar ini. Kalau kita ingin semua yang kita pelajari ini. Itu mendapat barokah. Minta ridho sama guru. ustadz, ustadzah kami minta ridho. Kami minta ridhonya. Jangan sampai ada kemarahan kemurkaan guru saat kalian keluar dari sini. Minta ridhonya. Minta agar ilmu yang diberikan itu diiringi dengan doa dan ketulusan sang guru. Dan hari-hari wisuda -hari seperti ini sebenarnya saya sudah pernah sampaikan di salah satu wisuda. Itu. Kalau di dalam sejarah Islam, hari wisuda itu hari memuliakan guru. Ini supaya saya kita tahu semua. deh. Menampilkan murid dengan keahliannya, itu satu. Dan hari memuliakan para guru. Saya sudah kasih kritikan di berbagai wisuda, wisuda, wisuda dengan konsep biasa saja, atau bahkan ada konsep yang nggak jelas asal wisuda. Kenapa? Karena ini adalah hari di mana para guru dimuliakan. Ini hasil capaian didikannya, muliakan para guru. Makanya dulu kalau itu anak khalifah, nah ini, kalau bapaknya khalifah atau amir besar, orang kaya, itu kalau anaknya diwisuda, salah satu anaknya saja diwisuda untuk ilmu. papanya dia menyelesaikan dengan mungkin dari seorang guru. Bapaknya. Dari guru itu dia belajar beberapa ilmu. Gurunya menyatakan ke bapaknya yang seorang pemimpin bahwa anak anda sudah mungkin Kita boleh uji. Maka akan diujikan. Itu di hari wisuda. Itu kalau pemimpin besar. Pak. Pemimpin besar itu. Itu bisa mengadakan pesta itu nggak semalam saja. Bisa bermalam-malam. Masyarakat diundang. Untuk bersenang. Itu hari dimana kita harus bersenang itu hari itu. Kemudian setelah itu, karena ini orang kaya. Biasanya kalau kalau yang ini yang di dalam istana ruang istana itu biasanya para penggawa istana. Masyarakat biasa kalau sudah nggak bisa masuk maka dia di luar. Di luar-luar itu ramai untuk menyaksikan kemampuan ilmu sang anak sang pemimpin dari guru yang sedang dimuliakan. Itu kalau sudah selesai prosesi menampilkan keahliannya, tinggal satu lagi adalah memuliakan sang guru. Wisuda Islam itu gitu dulu. Ini saya ceritain wisuda Islam aja. Saya wisuda kita ini lebih manfaat, lebih barokah. Masyarakat yang hadir itu mendapatkan juga kebaikan. Kalau orang-orang biasa, itu biasanya mereka nyebar, suka nyebar makanan yang bisa dilempar tentu, ya kan? makanan yang bisa dilempar entah apa yang segala kalau kita kayak coklat permen itu bisa dilempar kan kita hari ini cuma buang toga doang ini, ini disebar supaya orang dapat tentu mereka dapat jamuan tapi ini proses yang menarik ya kan? tapi kalau para pemimpin itu yang disebar bukan makanan yang disebar dinar dirham sebar disebarkan ke semua yang hadir dari panggungnya disebarkan semua gurunya nggak usah ditanya lagi biasanya mereka pakai kayak apa namanya itu eh, apa namanya kayak tempat kecil lah akhirnya tempat itu itu kadang nggak satu itu dipenuhi dinar dirham kemudian gurunya dimuliakan semulia mulianya itulah hari wisuda dalam sejarah wisuda ilmu Islam karena kita kejauhan. Masalahnya bukan masalah uang, bukan, bukan. Kita nggak bicara uang. Masalahnya adalah masalah kita sedang mencari keberkahan ilmu kita dan ilmu keluarga kita. Maka ini mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk bagi yang mungkin santri-santri kita masih di Nabas ataupun yang setelah ini melanjutkan di tempat-tempat itu belajar. Tanpa itu anda, anda mau gelar apapun setinggi apapun belajar dari manapun, man. itu belum tentu ilmu itu menyelamatkan kalian dunia dan akhirat. Ilmu yang tidak bermanfaat akhirnya. Padahal ilmu ini yang harus adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat, teman-teman kalau ilmu bermanfaat, orientasi ilmu bermanfaat seperti yang disampaikan Nabi bin Abbas. Kan kita juga tahu bagaimana salah satu nasihat menuntut ilmu umpamanya di manzumahnya Ta'iya al Ilbiri dan santri-santri uh, ada sebagian santri menapas yang menghafal ya al Ilbiri disebutkan bahwa ini nama anaknya Imam Abu Hilis Ishaq al Ilbiri ini orang Andalus itu memberikan nasihat ada yang mengatakan ini nama anaknya namanya Abu Bakar Kata bapaknya salah satu baitnya Ababakrinta'utu kalau ajabta ila ma fihi hadzukain aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in hayta wa in amarta Itu rentas ilmu Islam segede itu, bukan cuma menyelesaikan sekolah, dapat ijazah, dapat kerja atau bikin usaha habis itu dapat duit. Kas. Lihat nasihat orang besar dalam sejarah Islam. Abu Bakar, anakku, Abu Bakrin, kalau ajabta. Aku panggil kau nak. Mudah-mudahan kau mau memenuhi panggilan ayah ini. kalau ajabta. Aku panggil kau nak. Mudah-mudahan kau mau memenuhi panggilan ayah ini. Di mana aku panggil kalian ilama fihi in Kalau kamu mau mikir sedikit saja, ya ada Bapaknya, kalau kau mau pakai akalmu Ini adalah sesuatu yang akan sangat manfaat bagi hidupmu Apa itu? Ila ilmin imaman Muta'an inna wa Ayah ingin mengajak kamu untuk belajar ilmu Menuju pada ilmu Yang dengan ilmu itu kamu jadi imam Takunu imaman Kau jadi pemimpin besar nak dengan ilmu itu. Muta'an, bahkan pemimpin bukan pemimpin biasa. Pemimpin yang ditaati. Inna wa in amarta. Saat kau melarang dan saat kau memerintah. Hai besar. Dan seterusnya baik itu indah sekali. Untuk dipelajari dan dihafal sebagai uh, visi, misi menuntut ilmu. Besar. Maka semua, Bapak Saya juga mengajak untuk Yuk, dibesarkan visi kita dalam menuntut ilmu. Anda nggak usah niat nyari ijazah. Nah, ijazah itu Anda asal belajar, selesai buktinya dapat ijazah di sini. Itu udah otomatisin adik. Jadi, kalau kemudian orang cuma bisa ini masalahnya, oh ini kita dapat ijazah. Ijazahnya bergengsing, orang sukses. Padahal kita semua tahu loh, orang sukses itu bukan masalah ijazah, bahkan bukan masalah Anda kampusnya di mana. Kalau Anda yang kuliah, atau bab Anda belajar apa? Atau Anda sedang mengerjakan apa? Kan, bab itu. Jangan, jangan itu yang jangan itu. Yuk kita memiliki visi yang besar besar. Contohnya kalimat Abu Isa Khalil Biri. imaman. Semua yang hadir Allah SWT. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Atas kesempatan untuk setidaknya saya bicara di hadapan Allah SWT bahwa saya hadir sebagai bentuk wafat saya kepada guru saya Ustaz Muin ta'ala untuk bicara di sini. Mudah-mudahan Allah 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 menyaksikan bahwa saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah bentuk cinta dan kesetiaan saya pada guru saya Ustaz Muin ta'ala agar mudah-mudahan mudah-mudahan siapapun santri-santrinya, orang tua muridnya, guru-gurunya, para timnya semua yang ada Mudah-mudahan bisa melanjutkan visi yang baik itu. Daripada hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang sesungguhnya itu bukan merupakan keinginan beliau saat dulu masih beliau masih ada. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat buat seluruh santri yang ada. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah SWT menunjukkan kalian guru dan lingkungan yang terbaik. Dan setelah itu kemudian memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu yang akan memperbaiki umat ini dan umat ini sangat memerlukan kehadiran orang-orang Qur'ani seperti kalian. Berapapun, berapapun ilmu yang kalian punya, asal dia barokah, dia akan menjadi cahaya. Menjadi cahaya, dia akan menerangi kehidupan kita. Dia akan menjadi mahkota yang buat indah hidup kita. Dia akan menghilangkan segala macam yang menutupi mata kita saat kita menempuh perjalanan hidup ini. Sehingga saat terang dan saat jelas perjalanan ini. Dan tentu, tentu suasana yang sebaik yang di ruang-ruang ilmu seperti ini kita mendoakan para guru-guru kita. Guru-guru anak-anak kita. Karena siapapun yang pernah berbuat baik pada kita. Rasulullah SAW menyampaikan dalam kaidah umum. Man ata ma'rufan Fa'ilam tajidu fadu'ulah. Kata Nabi kalau ada orang yang berbuat baik pada kalian. Maka balaslah yang semisal kebaikan itu. Tapi kalau kamu tidak bisa membalas yang semisal, maka doakan yang baik. Itu kaidah jelas. Kalau kita tidak bisa membalas semisal, dan memang tidak akan pernah terbalas kebaikan guru-guru kita, maka doakan yang baik selalu. Doakan beliau, baik yang ada masih bersama kita ataupun yang setelah tiada. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan rahmat bagi seluruh orang tua yang mengharapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menambahi kemuliaan bagi para guru dan seluruh tim yang ada di Ibnu Abbas. Mudah-mudahan mudah-mudahan eh, semua yang ada bisa mewujudkan keinginan pendirinya saat memberi nama Ibnu Abbas. Wallah taala maaf kurangnya. bihamdika wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.